Sementara kebakaran juga melanda permukiman padat penduduk di Kota Bandung, Jawa Barat. Kobaran api cepat membesar lantaran sebagian rumah terbuat dari bahan kayu. 15 unit mobil dan puluhan petugas damkar dari Kota Bandung diterjunkan untuk menjinakkan amukan api. Setelah satu jam berjibaku, api berhasil dipadamkan. Namun, sebanyak 9 rumah warga ludes terbakar. Menurut warga, sumber api berasal dari pojokan salah satu rumah dan sebelum api membesar, sempat terdengar suara ledakan. Tim Liputan iNews melaporkan.